Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Pagi, pemirsa. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah truk tronton di Pandeglang, Banten terbakar hebat. Sempat terdengar suara ledakan akibat kebakaran tersebut. Meledak itu meledak. Ada orang nggak itu? Pak, jangan air. Jangan air, air ngalir. Nyebar. Inilah detik-detik terbakarnya sejumlah truk tronton di Desa Cinjakan, Kecamatan Bojong, Pandeglang, Banten. Allahu Akbar. Kobaran api dan asap hitam tebal membumbung tinggi di area terjadinya kebakaran. Supir mobil tinggi. Woi, mobil yang bisa pindah-pindahin. Tampak sejumlah karyawan panik dan mengevakuasi kendaraan lain agar tidak ikut terbakar. Penyebab kebakaran pun masih diselidiki. Itu berkisar di jam istirahat, Pak. Yang pasti kita masih dalam proses pencarian keterangan dan saksi. Ya. Seperti itu. Kerusakan yang dialami oleh PT sendiri berupa apa ya, Pak? Apa-apa itu, Pak? Kira-kira, Pak? Itu ada beberapa kendaraan dari perusahaan, tapi sampai saat ini belum bisa di secara detail, belum bisa karena masih dalam tahap pendataan. Guna penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian telah memberikan garis polisi di sejumlah kendaraan yang hangus terbakar dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.